Halo, halo, kembali lagi bersama saya Agus Martin, dan sekarang saya membuat sebuah bikin video. Dan ini seperti ini, bisa buat asbak, bisa buat ini, masa langsung jadi. Bisa ulang lagi gak? Halo, kembali lagi bersama channel saya Habis Matin, dan sekarang saya membuat sebuah enggak permainan sih. Sekarang saya membuat botol aqua. Botol aqua itu bisa buat apa? Ini saya akan bikin sesuatu yang bisa berguna, mungkin bisa bermanfaat. Dan bikinnya simple. Dan mari kita, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, dan ini saya buang si labelnya. Jadi kita mulai dari sini, kita coba seperti ini, kita masukkan ke dalam. Dan bagi yang mau mencoba, coba, tidak sulit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baru kita tekan. Jadi ini harus masuk ke dalam seperti ini, kita masukin terus seperti ini, buka sedikit-sedikit, dan kita kasih buang lagi anginnya sedikit, kita buang. Rapi ya, harus kayak gini, seperti ini. Baru diremas-remas biar merata, buang, buka sedikit tutupnya. Ini terus seperti ini ya. Jadi ininya harus di dalam. Nah, kalau udah rata, semua sudah rata kayak gini. Nah, baru yang belakang ininya masukin lagi ke dalam. Jadi seperti ini pelan-pelan. Baru buka sedikit-sedikit. Terus kayak tadi juga enggak jauh beda, masih sama. Terus masukin ke dalam, masukin terus ya, masukin lagi sampai sini, masuk ke dalam. Dibuka lagi anginnya, keluarin sedikit. Baru ini rapikan. Kayak yang tadi juga sama, harus rapi ini. Ya guys, seperti ini ya kawan. Dan kita, kalau udah selesai, sudah seperti ini belakangnya kayak gini, dan ini sudah kayak gini. Baru kita ratakan lagi.
sudah seperti ini. Ini sudah. Ini tinggal diisi, kita isi air dalamnya. Ini buka. Kita isi air. Kondisi air kan gak bakalan kebakar. Si ininya gak bakalan kena api pun gak kebakar. Nah, ini buat asbak, tinggal dibalik kayak gini. Kalau mau buat pot bunga bisa dibalik kayak gini. Buka, masukin bunga. Tuh gak? Jadi itulah video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi botol aqua bekas ini bisa jadi yang barang jadi yang berguna lagi, tidak usah dibuang ke tong sampah. Kita manfaatin buat kayak seperti ini. Cobalah buat kalian semua. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abis Martin, dan jangan lupa like dan share.